Pemerintah menetapkan 14 Februari jadi hari libur jika bekerja dihitung lembur. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran SE nomor 1 tahun 2024 mengenai pelaksanaan hari libur bagi pekerja, buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dalam surat edaran tersebut, Kemnaker menegaskan bahwa pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan memberikan peluang kepada pekerja buruh untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila pada tanggal penyelenggaraan pemilu serentak pada 14 Februari mendatang, pekerja buruh masih diharuskan bekerja, maka mereka berhak menerima upah lembur. Ya Wiki, nggak terasa ya, ini kan kita sudah masuk di bulan Februari, artinya 2 minggu lagi. Ya betul sekali, dan kita untuk bersiap menghadapi pesta demokrasi begitu ya. Dan memang ternyata di pemerintah sendiri juga memudahkan untuk masyarakat ataupun mungkin pekerja untuk menggunakan hak pilihnya ataupun menggunakan hak suaranya.